Baiklah teman-teman, hari ini kita kembali lagi untuk mencoba TikTok hack. Kita coba lihat video dulu guys ya. Oh, dia masuk ke dalam, masukin air, dia masuk ke dalam lagi, dan dia hancurkan semuanya. Oke, dikasih sana ada oke, dia taruh fence. Kenapa? Ada trapdoor? Ngapain di sana? Ah, dia masuk ke dalam. Lalu dia berenang. Kok dia bisa berenang ke sana? Oh no. Ini gak mungkin ini ya. Wah, itu TikTok hack-nya keren banget, guys. Aku mencoba lalu pamer ke si Momo dan kita langsung ke lokasi. Oke. Baiklah, kita sudah di sini, guys. Kalau enggak salah tadi itu dia menghancurkan bagian sini. Lalu kalau enggak salah lagi dia hancurkan oke, hancurkan sebelah sana. Oke, sudah. Dari sebelah sini dia kasih sesuatu yang namanya trapdoor ya, teman-teman ya. Kasih trapdoor, dia taruh sebelah sini. Masa sih ini benar-benar bisa? Kalau benar-benar bisa sih keren banget ya, guys ya. Oke, kita kasih water lagi. Ya, taruh water di sini. Oke, lalu dia kasih fence. Fence-nya dia taruh di sebelah atas. Oke, taruh, kita kasih lebih panjang. Dan udah cukup panjang, guys. Lalu kita akan mencoba ya, kita tes ya apakah benar-benar bisa atau tidak. The moment of truth, guys. Wah, let's go. Aku masuk ke dalam dan kok gak bisa ya? Apakah ada yang salah? Bentar, guys. A few moments later. Oke, guys, sudah ada yang aku perbaiki. Sekarang kita akan mencoba lagi benar-benar bisa atau tidak ya. Let's go. Kita pertama-tama ini mengganggu sekali, guys. Kita hancurkan dulu. Oke, kita akan masuk ke dalam dan di sinilah the moment of truth. Oke, sudah begini kita ubah kameranya ke paling depan. Lalu kita akan maju. Coba 1 2 3 kira-kira bisa tidak? Kasih like dulu, guys. Let's go. Tapi ini semuanya bohong, guys. Kalian tahu kenapa ini bisa? Ada ini, guys. Invisible block. Bye-bye. Jadi aku taruh invisible block di sini, guys. Jadi ini TikTok hack sebenarnya nggak bisa, ya, guys. Tapi apa? Kita bisa kerjain Momon di sini, guys. Sekarang kita panggil si Momon. Let's go. Halo, Mon. Iya, kenapa, Ton? Nah, kamu lihat tuh defense di atas sana itu, Mon. Kamu percaya nggak kalau aku bisa terbang di bawah fence-nya itu, Mon? Enggak. Perhatikan ya, Mon ya. Kamu jangan main sama sini. Ya udah begitu ya. Sebentar. Oke, the moment of truth. Siap, Mon. Siap ya. Kamu lihat. Kamu lihat tuh. Keren gak tuh? Kamu lihat, Mon. Ya bisa dong. Ajarin dulu gimana caranya. Kamu itu gak bakal bisa, Mon. Karena aku ini jagoan. Tuh. Ya ampun ya anak. Ngomong dulu gimana caranya. Gak mau, kecuali kamu katakan Atun ganteng sekarang juga. Atun jelek, ajarin dulu. Gak mau kalau Atun jelek, Atun ganteng. Ya udah, kamu gak mau ngajarin kan. Aku gak mau main lagi sama kamu. Ya. Oke. Kamu lihat di sini. Ini pakai apa? Ini kan pirir. Ini woy. Kena tipu sih Momon. Ternyata. Ya iyalah, ini TikTok hack ya, tadi aku belajar, Mon. Tapi ternyata gak bisa loh. Oh no. Ya gagal. Ya tapi ada yang berhasil, Mon. Sini. Aku tanya sama kamu nih. Kamu tahu gak caranya? Gak. Tunggu dulu. Pakai satu biji ini aja, Mon. Kamu lihat satu air ini. Dan kamu bisa membuat invisible water. Tapi tidak boleh pakai kayak air di botol-botol segala macam. Bisa? Gak bisa. Gimana caranya? Gak bisa kan? Coba lempar ke aku. Aku bisa, Mon. Kamu lihat ya, Mon ya. Kamu lihat nih. Aku bisa nih, tuh. Kamu lihat ya. Kalau satu biji kan sebenarnya cuma begini kan? Yep. Nah, sebentar. Aku ambil dulu blok di sini. Kita taruh lagi sehingga dia turun. Oke, kamu lihat ya. Aku taruh blok di sini. Lalu aku taruh air di sini, Mon. Setelah itu, aku kasih sesuatu yang namanya kelp ya, Mon ya. Sebenarnya ini bisa apa aja sih, Mon. Tanaman apa aja. Tapi biar gampang kita kasih kelp di sini. Oke. Sama di sini. Abis itu, Mon, aku menghilangkan air di sebelah sini ya. Kamu lihat ya. Coba pupung. Jadi deh. Keren kan? Ini invisible water loh. Kamu coba deh ambil air. Kamu bisa ambil air sampai berapapun. Invisible water. Infinity water, Mon.
dan ini semua aku pelajari dari TikTok hack pastinya, Mo. Coba kamu ambil airnya kalau nggak percaya. Coba kita tesnya. Oh iya, bisa. Nah, itu dia, Mon. Makanya kita belajar TikTok hack, Mon. Nah, untuk selanjutnya, Mon, ya. Aku juga belajar dari TikTok hack nih. Menurut kamu kira-kira, apa sih kamu kesempatan nih, Mon, ya? Kamu bisa nggak bangun ini sen, tapi sennya terbang seperti begini, Mon? Contohnya ya, contohnya nih ya. Misalnya kalau kita kasih ada ini, di sebelah atas ini, kita hancurkan, dia terbang. Coba kamu bikin sen yang terbang, Mon. Nih, sen. Kalau bisa. Kalau bisa, aku bilang Mon cantik, Mon. Oke. Ayo. Oke. Taruh di atasnya sen. Aku tahu ini, bentar. Gimana? Nggak bisa loh, Mo. Mana bisa, suka-suka kau aja. Di atas, nah. Apaan? Hancurkan dong kopernya. Tunggu. Ini kata sihir kamu yang benar-benar terbang seperti hantu-hantu. Wow. Tapi ini bukan hantu, bukan sihir ya, Mon, ya. Pertama-tama aku kan taruh ini, abis itu aku taruh sebelah sini begini, dan aku taruh lagi ini di atas begini, dan kita kan taruh level di sebelah sini. Kamu perhatikan ya, Mon, ya. Aku akan buka ini dan aku buka kita maju ke depan, lalu kita kan taruh obsidian dan kita akan kasih slime. Tunggu, aku lupa kasih sand dulu di atas sini ya, Mon, ya. Oke, kita kasih slime dan slime. Lalu kita akan hancurkan bagian atas dan kita akan hancurkan bagian bawah juga. Dia kan mundur ke belakang ya, Mon, ya. Lalu kita akan hancurkan sebelah sini, 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 dan sini, Mon. Bentar, Mon, kamu lihat, Mon. Aku malah bisa taruh lantern di bawahnya, Mon. Kamu lihat, lantern. Keren kan? Ini adalah bug-bug di TikTok. Hey, guys, gimana, guys? Keren gak tuh? Mana, Mon? Bisa kan? Ya, oke lah, lumayan. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita nonton video ya, Mon, ya. Let's go. Oke, di sini ada creeper. Tunggu dulu. Dia mau meledak tuh dikasih gunpowder, Mon. Dan tiba-tiba dia berhenti, Mon. Ini adalah dua Minecraft life hack yang kamu nggak tahu. Emang bisa ya, guys, ya? Oh ya? Ayo kita coba. Oke, Mon, kita coba sekarang ya. Aku akan mengambil gunpowdernya pastinya. Aku ambil 64 biji dan aku akan survival. Bentar. Mon, kamu yang bikin aku survival, Mon. Biar aku bisa siap-siap nih, Mon. Cepat. Oke. Survival. Apakah benar kalau benar nih keren banget, guys? Halo. Oke, dia mau datang. Oke. Lepas. Aku gosong, Mon. Itu kamu kena bohong. Aku lempar tuh. Oh iya, gak bisa ya, please deh. Click back, guys. Gak tipu. Baiklah, ayo kita coba lagi TikTok hack yang berikutnya. Oke. Tunggu. Dia menyalakan TNT pakai buku, Mon. Buku loh. Nah, kita coba lihat buku apa ya. Ini dia, Mon. Enchant book, fire. Nah, fire aspect 2 ya. Oke, aku penasaran sama ini, emang bisa. Kita coba langsung, guys. Oke, Mon, kita akan langsung keluarkan TNT-nya. Dan aku akan mengambil fire aspect 2. Nah, ini dia fire aspect 2 ya, Mon, ya. Kita taruhnya di sebelah sini. Lalu kita akan coba lihat ya. Kayaknya menurut kamu bisa meledak gak, Mon, pakai ini, Mon? Enggak. Harusnya gak bisa, guys, ya. Harusnya bisa cuma pakai flint ya. Ini pasti. Coba. Oh iya, gak bisa, guys. Ya ampun, gak bisa. Kenapa ya? Tunggu. Kalau aku perhatikan, Mon, kita coba lihat lagi video yang tadi. Tulisannya berbeda, Mon. Sama yang ada di Java. Jangan-jangan ini adalah versi Bedrock, Mon. Ayo kita Bedrock, Mon. Sekarang juga. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di sini, yaitu di Bedrock, ya, guys. Kita kan langsung mencoba saja. Untuk TNT kita keluarkan. Dan kita juga akan mencoba dengan sesuatu yang namanya Fire Aspect, ya, guys. Fire Aspect 2. Oh iya, betul sekali. Tulisannya sama, teman-teman. Kita coba, ya. Oke, di atas sini, ya. Oke. The moment of truth. Kayaknya bisa gak, Mon, ini? Menurut kamu bisa gak? Seharusnya bisa sih. Coba kita tes. Kita coba, ya. Bisa. Bisa. Aku baru tahu ternyata spellbook itu bisa, ya, guys, ya, untuk menyalakan TNT, ya. Wow. Oke. Tapi daripada pakai spellbook, bagusan flint and steel. Iya, iyalah. Gimana pun ini lebih susah dapet, ya, guys. Oke, deh. Kalau gitu kita lanjut pada video lain, Mon. Let's go. Oke.
Oke, di sini ada pakai cauldron. Dia memberikan banyak warna di dalam sini. Oke, sip, aku tahu itu. Huh? Lalu dia tunggu. Dia pakai leather horse armor untuk mewarnai. Emang bisa ya, Monel? Wow. Emang leather horse armor tuh bisa diwarnai? Hah? Emang bisa. Nah, makanya, guys. Terus abis itu, dibikin warna-warni itu kuda-kudanya. Mau setahu aku ya, warna-warni cuma sheep, Mon. Ternyata kuda juga bisa warna-warni dong. Wow, keren banget ya, guys ya. Ini kita harus coba, guys. Ayo, kita let's go. Okay. Kebetulan kalau nggak salah aku lihat versinya itu adalah Batroc aja, tapi aku nggak tahu ya kira-kira bisa atau nggak bisa ya. Pertama-tama dia kan memakai namanya cauldron. Okay. Lalu dia juga butuh namanya water dan sama satu lagi dia butuh dye yang banyak, guys. Lalu kita kan taruh totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kan taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih semuanya. Oke, sudah jadi. Dan sekarang kita akan ambil namanya horse leather-nya. Leather ya. Oke, kita akan coba Mon. Dan Mon otur kira-kira bisa ya. Katanya tidak banyak orang yang tahu ya. Coba. Bisa Mon. Ternyata Mon. Ya ampun, aku baru tahu loh ini loh. Oke, lalu kita akan pakai fence. Ayo Mon. Bentar. Baru masukin ke dalam ya Mon ya. Nah, coba masukin beberapa Mon. Jangan kepake. Masukin beberapa. Ini anak ini. Oke, kita akan langsung coba sekarang. Kita pakein yang warna merah. Dia berubah jadi warna merah, guys. Mantap. Kita naik semuanya, kita ubah semuanya, guys ya. Tuh, guys, bisa kan? TikTok hack ini berhasil, guys. Kita lanjut. Oke, dia taruh ada obsidian di sana dan dia taruh piston. Dia taruh slime buat apa itu di sono ya? Oh, dia kasih plank lagi. Okay. Bagian tengah dia kasih trap door. Oke, siap. Kasih button, dia kasih armor stand. What? Jatuh ke bawah, kasih lagi kedua, dia kasih armor di sana. Dia taruh Tunggu. Bip, bisa ganti-gantian gitu. What? Serius? Emang bisa. Ini sih keren banget, Mon. Wah, Mon, ini kalau bisa sih keren banget. Kita harus coba, Mon. Let's go. Okay, Mon, kita langsung coba di sebelah sini ya, Mon. Kalau nggak salah tadi dia tuh galinya tuh 5 kotak ya. Oke. Ya, begitu. Lalu di sebelah sini dia kasih piston. Huh? Dia kasih slime lagi di sini. Dan di sebelah obsidian di sebelah sini, di sini dikasih torch. Apa itu redstone torch sama sini? Redstone torch. Iya, sama di sini dia kasih begini, sama dia ada kasih redstone dust juga. Di sampingnya dia kasih redstone torch juga ya. Oh, dia turun ke bawah. Okay. Lalu kita akan tutupi bagian atasnya sebentar, kita tutupi pakai oat ini. Dan di bagian tengahnya dia kalau enggak salah kasih trapdoor sama button ya. Oke, kita kasih trapdoor di sini, lalu dia kasih button. Kita coba benar enggak berfungsi. Oh, berfungsi ya. Oke, lalu dia kasih armor stand di sini. Pertama-tama dia jatuhin dulu armor stand ya. Oke, jatuh ke bawah, lalu dia taruh lagi armor stand di sini. Sekarang kita akan pakai bajunya, guys. Stop. Oke, kita pencet, dia turun ke bawah. Naik ke atas, Mon. Lalu kali ini kita kasih yang berbeda, yaitu yang netherite ya. Oke, kita kasih sep. Lalu kita coba bikin bagus-bagus ya, Mona. Kita akan kasih ini. Kita taruh di sebelah sini. Nah, seperti begitu ya. Lalu kalau kita pencet di sini, voila, dia berpindah. Ini keren banget loh. Aku baru tahu ternyata bisa seperti ini. Wih, keren banget loh. Kita lanjut ke para TikTok hack yang terakhir. Let's go. Oke, di sini katanya dia akan membangun Minecraft laser door ya. Katanya ya, berarti ini adalah pintu laser ya. Huh? Oke, emang bisa ya, buat setahu aku pakai mod itu ya. Oh, dia pakai beacon. Oh, dia pakai beacon sama pakai fence gitu. Oh, dia taruh sana, dikasih karpet. Oke, dan dia bikin seperti itu. Lalu dia pakai apa lagi nih? Dia kasih begini. Oh, nggak bisa masuk. Huh? Mau dibuka, bisa masuk. What? Emang bisa, Mon, kayak gitu, Mon. Kita coba ya, Mon. Ayo kita coba di sini ya. Kalau nggak salah tadi dia bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka dulu. Kalau nggak salah dia taruhnya 1, 2, 3. Ya. Terus lalu dia kasih di sini sampai di sini. Lalu dia kasih beacon di sebelah sini. Sebenarnya kalau menurut aku, Mo, ini konsepnya itu sama seperti yang aku pernah buat itu loh, Mo, yang nggak bisa buka-buka itu. Dia pas kasih ini loh, fence, Mon, kasih fence. Nah, entar kamu lihat deh. Nah, abis itu di sebelah sininya dia kasih begini lagi, dia hancurkan sebelah sini. Lalu dia kasih repeater ke sebelah sini, karena kalau kita lewatin ini seperti biasa, ini bisa nih ya. Kita coba lihat, bisa ya. Oke, kita akan kasih
kasih lagi di sini redstone dust dan kita kasih lever di sini guys. Okay. Setelah itu kalau enggak salah mereka tutupin semuanya ya, huh? Dan di sebelah sini mereka kasihnya itu adalah karpet. Oke, okay, lalu mereka tutupin bagian sininya dengan ini. Coba Bon, kita okay. Buka. Coba ya, Bon. Di atas ada taruh sesuatu lagi, Tun. Iya ya, aku enggak salah di sini dia taruh sesuatu seperti begini lagi, guys. Dia taruh sesuatu seperti begini lagi, lalu dia kasih gelas di sini. Kamu suka warna apa, Mon? Warna pink kah? Pink. Oke, okay, kita kasih warna pink di sini. Okay. Set. Wow, jadi begini, guys. Lalu coba bisa enggak? Enggak bisa lewat sekarang, guys. Oh, ternyata kasih blok-blok seperti gini baru enggak bisa lewat, coba ya. Enggak, Tun. Hah? Enggak, ini bohong, Tun. Ini karena kita kasih karpet, makanya kita enggak bisa lewat karena ketinggian. Kalau kita jongkok enggak lewat. Tuh, bisa, Mon. Oh iya, tuh. Iya. Nah, karena kita kasih fence, makanya gak bisa lewat, guys. Kecuali kita pakai jongkok, baru bisa lewat, guys. Tapi lumayan, Mon, minimal. Kita gak usah pakai mod, kita bisa bikin pintu laser. Keren banget ya. Cuma satu masalah sih, Mon. Apa? Ini kita gak bisa tutupin. Bukan, kita gak bisa tutupin, Mon. Kamu lihat ya. Kalau kita tutupin begini, hilang dia, Mon. Gitu. Dan sebenarnya laser-laser itu cuma pajangan aja. Cuma kamu lewat begini, gak bisa juga, Mon. Ya, gak bisa juga. Tetap harus kayak gitu. Tapi intinya TikTok kita berhasil, guys. Gimana, guys, untuk TikTok kali ini? Apa kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe, guys, karena video kepanjangan dari kita sudah ada video kita pada hari ini, guys.